China juga antara lain bertindak untuk mengharamkan aplikasi yang telah pun melanggar hak pengguna. Bagaimana Malaysia perlu dan juga boleh mengambil iktibar dan juga menjadikan China sebagai contoh dalam melindungi hak-hak pengguna ini? Jadi kalau kita lihat di China, umpamanya sebagaimana yang disebutkan tadi, telah ada peraturan-peraturan ataupun undang-undang yang berkaitan dengan pemantauan ya, barangan yang dijual secara atas talian. Saya rasa itu sesuatu yang baik sebenarnya dalam membantu pengguna membuat pilihan. Kerana pengguna ni, dia bukan semua pengguna berdaya upaya. Bukan semua pengguna pandai mengawal diri dia. Bukan semua pengguna pandai membuat pilihan dan sebagainya. Kadang-kadang kita memerlukan peraturan-peraturan ataupun dasar-dasar yang membantu pengguna, ya, yang kita kata pengguna yang rentan ini, pengguna yang vulnerable, yang tidak ada kesedaran dan pengetahuan, tidak pandai bertindak sekiranya mereka hak mereka dicerobohi dan sebagainya, mereka tak tahu nak buat apa contohnya, ataupun mereka memang tak kisah. Jadi pada saya, perkara-perkara yang baik berkaitan dengan penjualan jual beli atas talian ini, saya rasa kita patut melihat dan kita cuba sesuaikan dengan keadaan negara kita. Puan ada bercakap tentang selain daripada kebimbangan kualiti, satu lagi adalah berkaitan dengan data, keselamatan data dan juga kebimbangan orang ramai tentang data yang dikongsi oleh mereka di platform digital secara khususnya menimbulkan kebimbangan kebocoran data. Kita ni tak terlalu banyak masa kita belajar itu isi borang. Hal yang sama juga nama, alamat, kemudian datang borang lain kita isi lagi. Jadi budaya mengisi, bagi data kepada orang ni, kita tidak berhati-hati, tidak waspada apakah ini relevan data saya ini diberi kepada dia. Jadi bila kita pergi mana-mana, isi borang lagi, kita masuk lagi data, akhirnya kita sangat terdedah kepada bagaimana data kita ini bukan saja boleh digunakan oleh mereka di dalam negara, tapi sampai ke luar negara. Kita sangat terdedah dengan cara online ini di mana mereka sudah ada data-data ini. Jadi kita punya akta yang dipanggil PD, Personal Data Protection Act ini, mesti disemak mana-mana kelonggaran yang ada, clause yang ada mesti dikuatkan, mesti pastikan semua yang bertindak yang telah menyalurkan data kita itu mesti dipanggil, memberikan keterangan, dan kita kena dedah kepada masyarakat awam. Kes-kes begini jangan diulangi supaya kita semua waspada terhadap menyelamatkan dan mempertahankan, melindungi data personal setiap pengguna supaya jangan disalahgunakan.